Ada orang mau tanya ada, baca persoalannya. Boleh siapa yang tanya, tolong baca senang, membantu saya. Kalau tidak saya tanya, saya jawab. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dibahas mengenai hati yang dikedepankan ketimbang akal. Bagaimana kita menyikapi pemikiran syubhat yang menyatakan bahwa Allah ada di mana-mana? Bahkan di Indonesia ada movie di TV judulnya Tuhan di mana-mana. Mohon penjelasannya. Syukran barakallahu fik. Masalah ketuhanan, apalagi Allah. Bila kita nak beriman pada Allah, caranya yang paling selamat, kita beriman dengan Allah dengan cara yang Allah mau kita beriman, bukan cara kita. Kalau Allah berfirman dia ada di mana-mana, itu saja. Kalau Allah kata huwa fis-sama, fis-sama. Bagaimana bentuknya? Majhul. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bukan susah. Tapi soalan ini memang saya sejak kebelakangannya banyak kali orang tanya saya. Saya pun pusing juga kepala aja. Saya kata orang belum muslim tak ada problem ini. Kalau you tanya orang India contohnya, where is your God? Up there. Tanya orang yang percaya sama Tuhan, where is your God? Semua up. Tak ada satu kata down here. Dia rasa layak Tuhan di atas. Cantik. Kita pun begitu. Zaman Nabi pun bila tanya, Aidallah, dia tanya seorang wanita, dia tak tanya percaya sama Allah tidak, dia tahu semua orang percaya Allah. Fitrah manusia percaya sama Allah. Siapa yang sesatkan kita? Siapa yang sesatkan kita? Syaitan. Syaitan percaya sama Allah tak? Oh, jangan main-main. Oh, dia Allah, dia percaya. Syaitan pun percaya Allah. Siapa yang kata manusia tak percaya? Waktu saya di China, saya jumpa kumpulan-kumpulan student yang kata, we don't believe in God, we are atheists, communists. Saya cakap lepas 10 minit, do we believe in God? I think it's okay, no problem. Dia tak faham. Dengan Tuhan ini satu benda. Jadi dia nak free himself. Tak mau terikat dengan benda. Tapi siapa yang ada kepercayaan Tuhan di mana-mana? Saya cerita apa yang saya belajar dulu. Saya dulu orang Buddhis, hijrah ke Christianity, akhirnya hijrah kepada Islam. Christian faith berkata, God is everywhere. Jesus is everywhere. Jesus is in you, in me. Itu akidah An-Nasara. Terbawa-bawa oleh kita. Kita kalau Allah kata saya di mana-mana, kita no problem. Bukan? No problem. Tapi Allah kata huwa fis-sama. Oh, kamu kata Tuhan bertempat. Bukan saya yang kata, Tuhan yang kata. You tak percaya, you jumpa dia, you tanya dia. Itu saja. Saya nak cakap apa? Ini Allah yang cerita tentang keadaannya. Bukan saya, saya hanya beriman dengan firman-Nya. Dia turun. Bukan, dia turun. Banyak cerita turun-turun. Artinya dia mesti di atas baru turun. Ikut akliyah pun boleh terima. Tapi dia nak jual. Akhirnya problem. Ada orang berkata, salah kalau percaya Tuhan di atas. Tuhan tidak bertempat. Tidak di depan, tidak di belakang. Tidak kanan, tidak kiri. Tidak atas, tidak bawah. Mana dia? Confused tak? Kalau you cerita kepada orang tak Islam, God is not in anywhere. No place.
not up, not down, not right front, not back, not right, not left. Then he said, then there's no God. You are confusing me. You kata Tuhan tak ada sini, tak ada sana, tak ada, berarti tak ada Tuhan lagi senang. Ada Tuhan. Tuhan di mana? Mana-mana. Oh. Berarti ada Tuhan, tapi Tuhan kata dia ada di mana-mana ada. Ada dalam Quran kata Tuhan di mana-mana. Kalau dia boleh buktikan ada ayat kata Tuhan di mana, alhamdulillah, no problem. Senang tak? Bukan susah. Agama Allah punya. Nak beriman berAllah. Tengok apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam Quran. Habis. Kalau nak mau kupas lagi, itu terpulang. Saya pun tak mau buang masa. Susah kan? Ini tidak, itu tidak, itu tidak. Saya kata Allah fis sama wallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam thumma istawa ala arsy. Mana dia? Allah yang tahu. Saya tak tahu. Satu orang kata, I have went up to the moon, dulu astronotnya. I don't see God, people say God atas. Saya naik sampai atas, sampai bulan. Keluar-keluar tak nampak. Saya kata you silap. Pasal you pakai topi itu. Topi itu yang menghalang you untuk lihat Tuhan. Topi itu baru saja tutup you nampak. You tengok sini, Tuhan di sana. You tengok sana, Tuhan. Lain kali you naik lagi, you jangan pakai topi. Mesti jumpa. Okay. Mati you jumpa lah sama Allah. Okay. Nak jumpa Allah di dunia tak boleh. Di sana insya Allah kita jumpa.